Hai guys, kembali channel kita Cilawat, dan kali ini kita mau nonton video yang dipilih sama Dewi. Apa tuh videonya? Video music video dari John Somi yang sekarang join Black Label YG. Itu yang trending satu ya? Trending satu di Indonesia, di YouTube Indonesia. Judulnya Birthday. Ini kayak single solo pertamanya sih. Oke, pertanyaannya yang paling ini siapa nih yang fans K-pop nih? Tahu gue Black Label. Gua bukan. YG. Gua tahu Blackpink. YG NCT. Coba tapi lo tahu sih siapa Jong Somi? Jong Somi. Jong Somi itu tapi lo tahu. Dia lulusan dari Produce 101 yang jadi IOI. Oke. Okay. IOI-nya udah bubar belum sih? Kan kalau Korea kan debutnya setahun sih. IOI cuma setahun. Oh, oke, berarti yang tahu si John Snow. Itu lo doang ya? Yang lain tahu? Nggak, gue tahu John Snow. Nggak, oke. Betulnya Johnny Depp. Oke, berarti ini tontonan ya, 4 yang non-fans sama 1 yang iya, pendapatnya gimana? Ya, pendapatnya gimana? Lalu pendapatnya ya. Oke, okay, link 1 sih. Kalau gitu kita mulai aja nonton. Langsung colorful ya. Saya tahu apa yang saya katakan. Pada ingusan kalau di Indonesia. Gila, dia udah dari kecil, dia kayaknya dari 10. Dia tuh kalau 10 tahun kayaknya udah training. Sama kayak kalau gue lihat dulu kan ada sih zamannya Blackpink masih di seleksi sih, itu yang masih muda banget sih. Lisa, si siapa? Si Somi ini Jenny tuh masih muda banget. Umur berapa ya waktu itu? Bapaknya Fikman, Bapak. Artis mana? Tapi itu main diri juga kok.
Slender of the Sun? Iya. Gak tau. Iya. Yaudah, gimana? Gua searching bapaknya. Tadi gua ada yang buka tadi. So Bang, apanya? Gimana apanya? Gimana pertanggapan dulu videonya? Kalau gua sih videonya sih sama lagunya eye-catching. Videonya yeah. sih, nggak tahu ya, buat tiap kali nonton video K-pop nyala-nyala. Nyala-nyala mulu. Terus cewek sendiri lihat warna. Warnanya kemana-mana. Heboh gitu selalu, nontonnya heboh. Niat gitu ya. Jadi tadi gua ngeliat tuh pop square-nya dia bikin segede gitu, betulan atau enggak dibikin segede gitu pop square-nya. Ya betulan lah, kenapa tidak? Kayaknya sih ini budgetnya lumayan sih buat bikin pop square-nya. Pertama, ya. Ini YG. Matthew Doma. YG. Kedua, Jeon Somi tuh emang beken banget soalnya dia tuh yang menang di acara Freedom 101 juga juara satu, jadi dia jadi center di IOI. Itu kan berdasarkan vote kan? IOI atau 101 bedanya apa? Beda lagi. Itu tuh 101. Produce 101 tuh nama acaranya. Nah, oh. Kan yang diseleksi gitu sampai 11 orang. Nah, pas debut nama mereka tuh IOI. Sama si itu juga si Ice One kan. Yeah. Ice One kan juga dari Produce 101. Yeah. 101 juga dari Produce 101. Nama acaranya gitu. Sebelum Produce 101 juga dia ikutan 16 tapi enggak menang. 16 tuh yang pas lulus. 16 pemenangnya tuh jadi Twice. Okay. Dia tuh harusnya masuk Twice tapi dia masih menang. Itu dia nyoba lagi. Twice dari Indonesia, dari Korea ya? Bukan Jepang ya? Iya dari Korea. Saya ada, gue ada liat Twice Jepang masa? Gak tau. Kenapa gue yang salah? Udah lu harus tau. Lu mah disini salah mulu kok. Jeon Somi dulu waktu kecil, waktu sekolah, dia tuh benci banget sama muka dia karena dia tuh terlalu beda sama temen-temennya. Yeah. Dan dia pengen operasi plastik buat pesekin hidungnya sama si bedin matanya, sementara orang-orang Korea pengen bikin matanya belah sama hidung mancung karena dia pengen berbaur gitu sama teman-temannya. Tapi emang jelas sih, emang hidungnya terlalu mancung. Beda sekali. Tapi kalau sekarang tuh banyak artis Korea yang apa, yang artis luar di luar Korea tuh, jadi kayaknya pas ngeliat tuh kayak itu orang Korea atau bukan. Iya. Terus orang Koreanya sendiri kan banyak yang operasi kan, jadi gue tuh kayak kadang-kadang bingung sih. Tapi kayak blasteran. Tapi kan si Jenny kan blasteran kan, bisa blasteran. Jenny kan? Enggak ada blasteran semua. Enggak ada blasteran, enggak ada. Si enggak ada blasteran. Enggak ada. Cuman bapaknya doang, ternyata bapak angkat. Iya, maaf ya guys. Hoax. Habis gue liatnya Lisa bapaknya bule ya. Gue enggak tahu kok ternyata bapak aslinya orang Thailand juga. Ada soal ujian gak? Gak ada, karena kalaupun gua tanya lo pasti pada gak tahu. Atau ini ya artis penyanyi K-pop terfavorit dari Korea. Iya, tapi K-pop dari Korea lah ya. Oke, gua dulu dah. Oke. AKMU. Tapi itu grup ya? AKMU harus ini. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting ya. BTS. Oke. So far yang paling gue suka BTS. Maksud bingung di kata-kata. Gak denger Korea. Ya, gue juga ada Korea sih, cuman jawaban gue Blackpink aja sih. Blackpink aja lah. At least lagunya gue suka. Lagunya gue suka Blackpink aja. Kok gue gak bisa pilih sih? Kenapa lu? Banget yang gue favoritin. Gue suka Jeon Somi. Karena gue sampe foto dia waktu acara Produce 101. Gue suka Jeon Somi. Websitenya full Korean, yang penting ada foto dia gue klik. Ada foto dia gue klik. Niat. Nah, jadinya tuh pilih siapa? Dia, Jeon Somi. Jeon Somi. Jadi lu pilih dia, Jeon Somi atau Dan Ai. Ai Lee sih. Dia nanya dia bingung. Iya, Jeon Somi dan Ai. Ah, kok jadi pake pelan? Jeon Somi dan Ai. Ai Lee-nya itu. Ai Lee-nya yakin, tapi gua enggak. Gak tau, balik dua apa enggak. Oke, okay. Guys, yang masih nonton abis ini hebat, kayak biasa. Ngomongan udah mulai melenceng, gak jelas gak kemana. Asyik, ya kan. Ya, like, share, subscribe. Kalau mau follow sosial media kita, linknya ada di bawah. Di deskripsi, kayak biasa, tinggal di klik dan di follow. Nah, kalau ada yang suka main channel, bisa kasih tau adik kakak, paman, bibi, kakek, nenek, kasih tau siapa lagi? Fans K-pop. Fans K-pop, fans J-pop.
John Somi ya tadi ya. John Somi. Gue masih susah sih. Kasih Somi aja sih, Somi dia. Iya Somi, namanya Somi. Kasih tahu pada Cendana karena ini Somi Sunarto. Ya, yeah, thank you guys for watching. See you again.